Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Video pembelajaran kali ini adalah possessive adjective. Video ini dibuat untuk melengkapi video sebelumnya. Ada yang masih ingat video apa? Iya, talking about oneself. Atau kemarin kita gunakan untuk memperkenalkan diri. Baik, kita lihat di slide selanjutnya ada dua contoh kalimat. I have a smartphone. My smartphone is slim. Kita temukan my adalah possessive adjective. Oke. What is possessive adjective? Possessive adjective adalah determiner atau kata sandang atau frasa yang diletakkan di depan kata benda yang digunakan untuk menerangkan kepemilikan benda. Apa saja? Yaitu my, your, his, her, its, our, their. Oke, kapan kita menggunakan? When do we use possessive adjective? Pada saat menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan sebuah benda, barang, dan seseorang. Contohnya, my book, your bag, his pen, her pencil, its tail, our school, their teacher. Selanjutnya, contoh lagi. My smartphone, his father. Oke, my dan his yaitu possessive adjective. Smartphone dan father kata benda. Jadi kita tahu possessive itu letaknya sebelum kata benda. Oke, slide selanjutnya kita latihan. Kira-kira apa jawabannya? Untuk gambar pertama, her book, karena yang membaca buku adalah seorang gadis. Gambar selanjutnya, our pencil, karena yang mempunyai pensil adalah kami, kami yang sedang belajar. Next slide, yaitu menunjukkan orang banyak dan mobil, maka their car, mobil mereka. Next, its tail, ekornya. Its kita gunakan untuk benda dan binatang. Your camera, kamera kamu. Baik, slide selanjutnya atau yang terakhir yaitu review. Anak-anak bisa mereview dari awal slide tadi. Bisa kalian lihat ada subjek, possessive adjective, dan noun atau kata bendanya. Sebagai contoh yang di stabilo warna kuning bisa kalian perhatikan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.